Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat An-Najm. Pada pertemuan yang lalu kita selesai pada ayat ke-33 ya. 34 dan 35 ya. Insyaallah pada malam hari ini kita selesaikan surat An-Najm. Kita ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal paragraf bagian-bagian terakhir, afara'aital ladzi tawalla. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Wa'ata qalilan wa akda, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, apakah belum dia diberitakan kepadanya tentang yang ada dalam lembaran-lembaran Musa alaihissalam? Ayat-ayat ini turun sebagaimana disebut oleh sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi adalah kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah yang tadinya dia memuji Al-Quran, tertarik dengan Al-Quran, ya, bahkan dia tertarik dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dia berhenti dari perbuatannya tersebut, berhenti dari kebaikannya tersebut, ya, karena ditakut-takuti oleh kaumnya. Maka Allah mencela dia, dan ayat ini umum berlaku kepada orang yang sudah berbuat kebaikan kemudian dia berhenti, maka itu tercela, ya. Maka seorang kalau sudah memulai kebaikan maka hendaknya dia teruskan, kecuali ada uzur yang membuat dia berhenti dari perbuatan kebaikan tersebut. Jangan dia semangat memberikan yang banyak tiba-tiba dia berhenti. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun hanya sedikit. Daripada banyak terus berhenti, lebih baik sedikit tapi continue. Lebih baik sedikit daripada baik dan continue daripada banyak tiba-tiba berhenti. Maka kemudian Allah mengatakan, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, apakah di sisinya ada ilmu ghaib dan dia melihat atau mengetahui isi ilmu ghaib tersebut? Ya, disebutkan dalam buku tafsir bahwasanya Abu Jahal datang kepada Al-Walid Ibn Mughirah karena dia beriman, mulai tertarik dengan Al-Quran. Maka Abu Jahal mengatakan, sudah kau jangan beriman kepada Al-Quran, karena Al-Walid Ibn Mughirah dari Bani Makhzum, Abu Jahal juga dari Bani Makhzum. Kalau Al-Walid Ibn Mughirah yang merupakan seniornya Bani Makhzum masuk Islam, maka seluruh Bani Makhzum akan ikut masuk Islam. Maka ini dikhawatirkan oleh Abu Jahal yang juga dari Bani Makhzum. Sementara Bani Makhzum selalu bersaing dengan Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Jahal berkata, sudah kau tidak usah beriman kepada Muhammad, nanti hari kiamat, kalau ada hari kiamat, dosamu saya yang tanggung. Dosamu saya yang tanggung. Ya, maka Allah mengatakan, na'indahu ilmul ghaibi fahuwa yar. Apakah dia tahu tentang ilmu ghaib, tentang masa depan, tentang hari kiamat, bahwasanya seorang bisa menanggung dosa orang lain, ya. Seorang bisa selamat dengan tanggungan orang lain. Apakah Walid bin Mughirah tahu tentang hari kiamat? Kemudian Allah berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa?" Apakah Al-Walid bin Mughirah tidak dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran yang ada pada Nabi Musa? Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah suhuf Musa berbeda dengan Taurat? Apakah suhuf Musa adalah Taurat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas kita tahu bahwasanya diturunkan kitab suci kepada Nabi Musa, kitab apa? Taurat. Ya. Apakah suhuf ini lain daripada Taurat? Ataukah dia bagian dari Taurat? Wallahu a'lam bishawab. Wa Ibrahim alladhi wafa. Demikian juga, apakah dia tidak dikabarkan tentang isi suhuf Ibrahim? Ya. Ibrahim juga diberikan lembaran-lembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhuf jamak dari sahifah, yaitu lembaran-lembaran yang berisi tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Musa memiliki lembaran-lembaran firman Allah,
Ibrahim juga memiliki lembaran-lembaran firman Allah yang Allah puji Ibrahim dengan berkata, wa Ibrahim alladhi waffa. Suhufnya Ibrahim, yang Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Ya. Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah alladhi waffa, itu seorang yang wafi, yang menunaikan janji, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia menyempurnakan segala perintah-perintahnya. Artinya apa? Allah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian yang berat, tetapi semuanya dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam. Contoh ya, Ibrahim ya disuruh berdakwah kepada Raja Namrud, semuanya kafir, satu negara semuanya kafir, dia sendiri yang apa? Beriman. Ya, sehingga kemudian dia dibakar tapi Allah menyelamatkan. Contoh Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk meletakkan putranya Ismail dan istrinya di lembah yang tiada kehidupan di situ, yaitu di kota Mekah, berjalan jauh ya menuju ke Mekah, meletakkan anak istri yang sangat dia cintai, dan dia pun kerjakan. Contoh Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail di masa remaja, yang saat itu seorang ayah begitu hatinya terpikat dengan sang anak. Sudah remaja, sudah bisa menggantikan posisi bapaknya, tiba-tiba disuruh untuk menyembelih putranya, dan dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Demikian juga Nabi Ibrahim usia 80 tahun atau sekian tahun disuruh untuk disunat, dan dia pun kerjakan. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat-berat dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah puji, Allah mengatakan wa Ibrahim alladhi waffa. Dan inilah Ibrahim yang alaihissalam yang selalu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Apa isi suhuf Musa dan suhuf Ibrahim untuk membantah Abu Jahal dan Walid bin Mughirah? Kata Allah, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, sebagaimana Abu Jahal mengatakan, "Wahai Walid bin Mughirah, kau jangan beriman sama Muhammad. Jangan khawatir, kalau kau berdosa ada akhirat, saya tanggung dosamu. Santai aja." Kata Allah, "Tidak bisa seorang menanggung dosa yang lain." Kemudian apalagi isi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan. Sebagaimana seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, seorang juga tidak akan mengambil kebaikan orang lain. Ini penekanan ya, sebagai bantahan kepada mereka ya, bahwasanya mereka akan memikul satu dengan yang lain. Ini tidak bisa. Yang berdosa akan menanggung dosanya, yang berbuat baik ya dia tidak akan mengambil kebaikan orang lain. Tapi kita berhenti di sini. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Maka ini ayat diperselisihkan oleh para ulama tentang dalalat penunjukan dari ayat ini, terutama dalam masalah mengirim pahala kepada mayat, mengirim pahala kepada mayat. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kita rasa ini masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah di kalangan para salaf. Ya. Datang dalam hadis-hadis, ya, atau Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan bahwasanya yalhaqu al-mayyit salas, bahwasanya mayit akan bisa bermanfaat dengan tiga perkara. Beliau sebutkan di antaranya doa kaum muslimin, doa kalau orang berdoa kepadanya maka bermanfaat baginya. Yang kedua, jika orang menghajikan orang yang mayat sudah mati maka bermanfaat. Yang ketiga, jika bersedekah atas nama mayat maka itu bermanfaat. Oleh karena tiga perkara ini secara umum ijma' di kalangan para ulama bahwasanya doa bermanfaat bagi mayat lain, ini ijma', tidak ada khilaf. Kemudian masalah haji, sedekah juga disepakati oleh para ulama, kalau seorang menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia maka bermanfaat. Seorang bersedekah atas nama orang lain juga bermanfaat, kecuali Imam Malik mengatakan kita hanya boleh menghajikan orang lain kalau mayat tersebut sebelum meninggal berwasiat untuk dihajikan. Kita bersedekah kepada orang lain kalau mayat tersebut berwasiat sebelum meninggal untuk apa? Bersedekah. Akan tapi intinya tiga perkara ini bermanfaat secara umum bahkan ijma. Ya. Ini adalah niabah. Jadi tiga perkara ini doa, saya mendoakan orang sudah meninggal dunia. Allah kabulkan atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada masalah memberi hadiah. Paham?
Jadi kalau seorang mendoakan orang lain itu bukan masalah mengirim apa? Hadiah. Tapi saya mendoakan, saya pergi kuburan, saya mendoakan mayat. Maka ini bermanfaat. Sebagaimana kita sholat jenazah. Orang sudah meninggal dunia, kita sholat jenazah, berarti kita mendoakan dia. Dan isi sholat jenazah isinya doa. Yang kedua, saya menghajikan orang yang sudah meninggal. Saya bukan ngirim pahala haji. Kalau ngirim pahala haji itu bentuknya saya hajikan. Saya haji buat ya saya sendiri. Kemudian saya berkata, ya Allah, pahala haji saya kirimkan kepada si fulan. Tapi yang dimaksud oleh para ulama, sepakat bahwasanya diperbolehkan adalah saya menghajikan, itu niabah menghajikan atas nama si fulan. Makanya kalau saya berhaji, saya berkata, misalnya saya berhaji untuk bapak saya, ya labbaik Allahumma hajjan an abi. Ya Allah, saya berhaji atas nama apa? Bapakku. Berarti ini bukan masalah kirim apa? Pahala. Faham? Ini bukan masalah kirim pahala. Sama, as-sadaqah anil mayyit atau tasadduq anil mayyit, bersedekah atas nama mayit, sama. Saya bersedekah, kemudian saya bilang, ya Allah, ini sedekah atas nama bapakku yang sudah meninggal. Artinya saya menggantikan posisinya untuk bersedekah. Saya bukan kirim pahala. Saya bukan kirim pahala. Nah, untuk masalah ini sepakat ulama bahwasanya bermanfaat. Yang khilaf nanti masalah mengirim pahala. Mengirim pahala bagaimana? Misalnya saya sholat. Setelah saya sholat, saya mengatakan, ya. Dan para ulama ijma tidak boleh saya mensolatkan orang. Misalnya bapak saya sudah meninggal, saya bilang, ya Allah, ya aku sholat atas nama bapakku. Ini ijma, kata Imam Qurtubi, tidak bisa. Jadi yang bisa mewakili hanya haji dan apa? Sedekah. Ya, haji dan sedekah. Sholat tidak ada. Puasa datang dalam hadis yang lain. Man mata wa alaihi shaum shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka diwakilkan oleh apa? Walinya. Diwakilkan oleh walinya, kerabatnya atau anaknya. Ini juga bukan masalah ngirim apa? Pahala. Tetapi berpuasa atas nama orang lain. Tapi kalau sholat, ijma ulama tidak bisa. Tidak ada kita sholatkan atas nama mayat. Ya. Karena saya dengar ada kejadian di sebagian tempat, misalnya ada mayat sudah meninggal, kemudian datang sekelompok orang, bagaimana bu kita sholatkan sang mayat, nanti bayar berapa ya. Sholatin apa mayat, mayat mungkin dulu bolong berapa sholatnya, kita sholatkan sekarang atas nama dia. Itu ijma ulama tidak ada. Khilaf yang kuat masalah mengirim pahala. Maka secara umum, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya mengirim pahala tidak akan sampai. Tidak akan apa? Sampai. Tidak akan sampai. Kirim baca Quran tidak akan sampai, kirim pahala salat tidak akan sampai, kirim pahala puasa tidak akan sampai, kirim pahala haji tidak sampai. Yang ada menghajikan, paham? Paham ya, beda ya. Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab jumhur ulama. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwasanya boleh seorang berpuasa kemudian dia mengatakan, ya Allah, pahala puasa saya kirimkan kepada ibu saya. Seorang salat dia berkata, ya Allah, pahala salat saya ini kirimkan kepada bapak saya yang sudah meninggal dunia. Ya. Intinya saya ingin menjelaskan tentang masalah khilaf. Ya, maka demikian juga saya baca surat Al-Baqarah. Kemudian saya berkata, ya Allah, ini pahala surat Al-Baqarah kirimkan kepada kakak saya yang sudah meninggal dunia. Atau kirimkan kepada adik saya yang sudah meninggal dunia misalnya. Ya. Maka ini menurut Imam Ahmad sampai. Menurut Imam Ahmad sampai. Maka secara umum, ada perincian-perincian lagi, tapi secara umum dua pendapat inilah yang kuat. Yang satu mengatakan tidak sampai pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, hada masyhur. Ani Syafi'i ini pendapat yang masyhur di kalangan dari pendapat Al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i menaskannya dalam kitab Al-Umm dan dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim di antaranya. Adapun Imam Ahmad berpendapat sampai. Saya sendiri lebih cenderung bahwasanya tidak sampai sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah mengirim pahala. Ya. Kemudian para sahabat juga tidak ada yang apa namanya? Mengirim pahala. Tidak seorang sahabat pun dalam sejarah mereka seorang pun mengatakan, "Ya Allah, ini pahala salatku kirimkan buat ibuku, kirimkan buat ayahku." Tidak direwetkan dari seorang pun dari sahabat, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Bahkan masalah sedekah datang dalam hadis, seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia tiba-tiba. Seandainya kalau dia masih hidup, dia pasti akan berwasiat untuk bersedekah. Apakah saya boleh bersedekah atas namanya?" Kata Nabi, "Silakan sedekah." Ini menunjukkan terbetik dalam benak sahabat, seorang tidak beribadah atas nama orang lain. Sehingga mereka akhirnya apa? Bertanya. Itu pun masalah
beribadat senama orang lain, bukan masalah kirim pahala. Tetapi intinya, meskipun saya lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menyatakan bahwasanya kirim pahala tidak sampai, tetapi kita harus tahu ini masalah apa? Khilafiyah. Dan yang menakjubkan di zaman sekarang, orang-orang Indonesia berpendapat dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini. Orang-orang Saudi bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i dalam masalah ini. Padahal mereka Hambali, di sini apa? Syafi'i. Ya. Itu menunjukkan mereka berusaha melihat dalil. Mereka berusaha melihat dalil. Mungkin menurut masyarakat Indonesia bahwasanya pendalilan Imam Syafi'i kurang kuat, maka mereka menyelisih Imam Syafi'i. Sebaliknya, orang-orang misalnya di Arab Saudi, mereka memandang pendapat Imam Ahmad kurang kuat, maka mereka menyelisih pendapat apa? Imam Ahmad. Mereka keluar dari mazhab yang mereka yakin. Tapi intinya adalah masalah khilafiyah. Namun ingat, termasuk dari wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang dia usahakan. Maksudnya apa? Yang dia kerjakan langsung atau yang timbul kebaikan gara-gara wasilah dia, maka itu juga termasuk usaha dia. Ya. Misalnya seorang berdakwah, akhirnya orang lain mendapat hidayah, kemudian sholat, baca Quran, maka pahalanya seluruh mengalir kepada dia. Kenapa? Karena dia sebab orang tersebut dapat hidayah. Berarti orang tersebut sholat dan haji karena usaha dia, iya atau tidak? Ya. Jadi yang dimaksudkan alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi seorang manusia kecuali yang dia usahakan, yaitu dua, maksudnya yang dia kerjakan langsung, dia baca Quran langsung, dia sholat langsung, atau dengan perantara dia, dengan sebab dia timbul kebaikan, maka itu juga akan ngalir kepada dirinya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah maksudnya wakaf. Dia bangun masjid, kemudian orang terus salat di masjid tersebut. Berarti ini usaha dia. Dia yang bangun masjid, banyaknya orang beribadah di situ, banyak kegiatan salat, pengajian dan berzikir, baca Quran dan yang lainnya, maka dia dapat pahala karena dia yang membangun masjid tersebut. Berarti termasuk dari usaha dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilmun yuntafa'u bihi," ilmu yang bermanfaat. Inilah wakaf ilmu. Para ulama menulis buku, kemudian buku mereka dibaca sampai berabad-abad, ditulis dari abad kedua, dari abad ketiga, sekarang sudah abad 15. Bayangkan ribuan tahun kemudian tetap dibaca, ilmu mereka bermanfaat, maka pahala terus mengalir kepada mereka. Ini wakaf ilmu. Kalau seorang tidak bisa wakaf harta, dia wakaf apa? Ilmu. Yang ketiga, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakan dia. Karena anak soleh merupakan usaha kita. Ya. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Dan sungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil usaha apa? Kalian. Dari hasil usaha kalian. Oleh karenanya kalau anak-anak kita didik, kemudian dia menjadi baik, kemudian dia mendoakan kita, kemudian dia beramal saleh, maka pahala ngalir juga sama kita. Jadi yang dimaksud dengan seorang tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan, tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, yaitu yang dia kerjakan langsung atau kebaikan yang timbul gara-gara usaha dia. Yang khilaf tadi kita sebutkan di awal, bagaimana kalau orang lain berbuat baik kemudian mau ngirim sama dia. Itu yang tadi diperselisihkan. Ya. Madzhab Imam Syafi'i tidak sampai, madzhab Imam Ahmad mengatakan apa? Sampai. Dan itulah yang dipilih, madzhab Imam Ahmad dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna sa'yahu saufa yura. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan bahwasanya usahanya tersebut akan dilihat, ya. Akan dilihat, artinya akan terlihat. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, wa anna sa'yahu, bahwasanya usahanya tersebut, apakah usaha berupa kebaikan atau usaha dari berupa keburukan, saufa yura, akan terlihat. Akan terlihat maksudnya pada hari kiamat. Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat oleh para malaikat, dan sebagian orang akan kebaikannya diperlihatkan oleh Allah kepada khalayak untuk memuliakan dia, dan sebagian orang keburukannya dipertontonkan oleh Allah di hadapan khalayak untuk permalukan dia. Ya, karena akan terlihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin, maka Allah tidak akan membongkar aibnya. Sebenarnya dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah akan
fayudinihi, Allah mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bongkar aib-aibnya di hadapan dia dengan lembaran-lembaran catatan amalnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang tahu. Kemudian Allah berkata, bukankah kau telah melakukan demikian? Kata dia, benar ya Allah, bukankah kau melakukan demikian? Benar ya Allah, Allah tidak bongkar. Adapun orang-orang pelaku maksiat, maka akan terlihat amalan mereka di hadapan banyak orang. Contoh seperti sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, man samma samma Allahu bih, wa man yura'i yura'i lahu bih. Barang siapa tatkala beramal soleh di dunia karena sum'ah, ingin disebut-sebut oleh orang, maka Allah akan sebut-sebut keburukannya pada hari kiamat kelak. Wa man yura'i, barang siapa yang beramal soleh agar dilihat oleh orang lain, niatnya riya, maka pada hari kiamat Allah akan bongkar, Allah akan perlihatkan orang ini riya waktu di dunia. Maka Allah bongkar niat buruknya, yauma tubalas sarair, hari di mana seluruh rahasia terbongkar, ya. Maka riaknya yang dahulu dia sembunyikan tidak ada yang tahu akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat, dilihat oleh banyak banyak orang, ya. Kemudian juga terkadang Allah kasih tanda dalam hadis, bagaimana seorang ya ditegakkan likulli ghadirin liwa, ditanam bendera bagi setiap orang yang melakukan pengkhianatan pada hari kiamat. Kemudian dikatakan hadhihi ghadratu fulan, inilah ya pengkhianatan si fulan. Hari kiamat orang lihat, kenapa dipasang bendera tukang pengkhianat. Jadi orang tahu, oh, si fulan tukang pengkhianat. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, ya man kanat lahum ra'atani, ya famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa syikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia datang pada hari kiamat badannya miring. Dipermalukan atau tidak? Dipermalukan, diperlihat. Itulah makna wa anna sa'yahu saufa yura. Bahwasanya usaha dia, amalan dia selama di dunia akan terlihat. Akan terlihat. Apakah hanya Allah dan malaikat yang melihat? Antara dia dengan Allah saja. Itu orang-orang mukmin yang melakukan sedikit kemaksiatan, maka Allah tidak bongkar aibnya. Atau terlihat kepada banyak orang, terkadang sebagian orang mukmin dimasyhurkan oleh Allah supaya orang tahu dia orang yang mulia, seperti hadis Nabi SAW, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sungguhnya para muadzin, tukang azan, pada hari kiamat kelak di padang mahsyar paling tinggi lehernya. Artinya dia paling tinggi, semua orang bisa lihat dia. Kenapa? Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena di dunia dia selalu meninggikan kalimat Allah. Ya, maka pada hari kiamat Allah membuat dia tersohor, dilihat oleh banyak banyak orang. Seperti orang yang mati dalam kondisi umrah atau dalam kondisi berihram. Kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Sungguhnya orang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Terlihat amalannya. Ya. Seperti seorang yang mati syahid, maka dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi masih ada darah, al-launu launud dam wa rihul misk. Kata Allah, kata Nabi SAW, warnanya warna darah tapi aromanya aroma minyak kasturi. Jadi amalan akan terlihat. Ya, terkadang dibongkar di hadapan khalayak, terkadang antara Allah dengan sang hamba. Kemudian kata Allah, summa yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tidak ada yang dikurangi, ya. Tidak ada yang dikurangi. Kezaliman sedikit pun akan dibalas, kebaikan sedikit pun akan dibalas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan ya kebajikan seberat dzarrah pun, seringan dzarrah pun, dia akan melihat balasannya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat balasannya. Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya tersenyum, sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan saudara. Senyumanmu itu jangan kau sepelekan. Nabi yang larang, jangan sepelekan. Akan ada balasannya. Meskipun dilihatnya sedikit, dilihatnya sepele, tapi akan ada balasannya pada hari kiamat. Jadi kalau Anda melakukan kebajikan, Anda jangan khawatir. Kebajikan yang Anda lakukan akan dibalas oleh Allah sempurna, tidak dikurangi sedikit sedikit pun. Tapi kalau Anda melakukan keburukan, ya, Anda juga jangan khawatir. Akan dibalas juga, tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada ketiduran kemudian tidak nyatat, ya. Semua tercatat apa yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Kemudian yang termasuk dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa, ya, suhuf Musa dan suhuf Ibrahim, wa anna ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya bahwasanya kepada Tuhanmu kesudahan segala sesuatu, kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu.
Ini ditafsirkan dengan dua tafsiran oleh para ahli tafsir, disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah, di antara yang pertama yaitu artinya otak enggak sampai tentang Rabb. Akal tidak akan sampai tentang apa? Ar-Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merenungkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tapi renungkanlah tentang nikmat-nikmat dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, seperti dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul, datang syaitan kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata, man khalaqa kadza wa kadza, siapa yang menciptakan ini? Maka sang hamba akan berkata, Allah yang ciptakan. Hatta yaqula lahu, sampai syaitan berkata, man khalaqa rabbak, siapa yang ciptakan Tuhanmu. Fa idza balagha dzalik, kalau ternyata syaitan mengajak kita berfikir untuk hal tersebut, falyasta'iz billah wal yantahi, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dan berhenti. Itu di antara makna wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya kepada Rabbmu kesudahan. Artinya jangan kau berfikir lebih daripada itu. Karena syaitan terkadang menimbulkan syubhat, berpikir macam-macam tentang Allah yang otak kita tidak sampai, enggak usah kita berusaha menjawab, enggak usah. Kita cuma mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Ada seorang tokoh di Arab Saudi terkenal, dia membantah ya. Dia membantah mulhidin, dia membantah musyrikin, dia membantah orang agama-agama lain, sampai dia membuat buku yang sangat menakjubkan ya, Sira Bainal Islam wal Wasaniyah, kalau enggak salah maknanya judul bukunya demikian, itu pertarungan antara Islam dengan agama-agama kesyirikan. Semua orang kagum dengan apa yang dia tulis ya. Sampai orang-orang membuat syair memuji dia karena saking hebatnya. Di akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu. Dia kafir kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Rabb, ya. Ya. Bisa jadi sebabnya karena dia menggunakan otak dia untuk kemudian apa? Berpikir tentang apa? Tuhan yang di situ otaknya tidak bisa sampai. Kita tahu bahwasanya indera kita terbatas. Pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas. Ya. Tenaga kita terbatas, maka otak kita juga apa? Terbatas. Kalau kita berusaha memikirkan sesuatu di luar batasan otak, itu berbahaya. Di antara tafsiran wa anna ila rabbikal muntaha, yaitu untuk urusan Rabbmu berhentilah, jangan kau pikir lebih dalam tentang apa Tuhan, karena akan datang syaitan memberikan kita syubhat. Nah, kalau kita terbawa dengan syubhat tersebut, kita bisa ragu dengan Tuhan, dan itu terjadi. Makanya menakjubkan orang tersebut ya. Dia namanya Abdullah Al-Qasimi dari Saudi ya. Dia punya buku sangat menakjubkan. Setelah itu, di waktu dia mulhid, waktu dia zindik, dia tulis juga buku. Semua yang dia lakukan selama ini, orang alim, pakar ini habis semuanya ya, di penghujung hayatnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bersyukur kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya hidayah itu nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala banyak orang mengenal Islam, tatkala banyak pakar yang akhirnya masuk Islam, dia sendiri kafir, subhanallah. Ya. Padahal sebelumnya dia membantah mereka dengan bantahan yang sangat menakjubkan. Sebagian ulama mengatakan dia ujub dengan dirinya karena tidak ada yang bisa nulis seperti tulisannya. Ya. Taib, ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya segala sesuatu kesudahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tentang padang mahsyar, urusannya kembali kepada Allah. Kehidupan urusannya kembali kepada Allah. Kematian yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah takdir yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah rizki kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Jadi tafsiran kedua berkaitan dengan bahwasanya segala perkara di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Maksudnya kehidupan, kematian yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rizki urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kebangkitan hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kesudahannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi tafsiran kedua ini yang lebih kuat ya. Maksud dari ayat ini artinya segala urusan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setelah itu Allah perinci bahwasanya segala urusan kembali kepada Allah. Allah berfirman setelah itu, wa annahu huwa athaka wa abka, dan sungguhnya Allah lah, dialah yang menjadikan tertawa dan dialah yang menjadikan tangisan. Allah yang menimbulkan tertawa, Allah yang menimbulkan apa? Tangisan. Dan kita tahu bahwasanya manusia tidak luput
dari dua kondisi. Kalau tidak dalam kondisi senang, dalam kondisi apa? Sedih. Kalau tidak senang, dalam kondisi sedih. Maka tatkala Allah mengatakan, Allah yang membuat tertawa, Allah yang membuat menangis, berarti Allah lah yang menciptakan sebab-sebab seorang menjadi tertawa dan sebab-sebab orang menjadi apa? Menangis. Kalau kondisi manusia cuma dua, dan ini disebut oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya, kalau kondisi manusia cuma dua, senang atau sedih, berarti maksudnya segala urusan manusia yang atur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang buat dia menangis, Allah yang buat dia tertawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang buat dia menangis adalah Allah, yang buat dia tertawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tawa tidak bisa dicela, ya, secara zatnya selama tidak berlebihan, ya. Selama tidak mematikan hati, ya. Ya, tapi kalau berlebihan maka tentunya tidak boleh, dilarang. Rasulullah SAW melarang la tuksiru ad-dhahik, ya, fa inna ad-dhahik yumitul qulub, atau kama qala Nabi SAW, jangan perbanyak tertawa karena tertawa itu mematikan apa? Mematikan hati. Adapun tertawa jika pada tempatnya, ya, maka tidak mengapa. Ini sudah pernah saya bahas dalam pengajian judulnya Canda Tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa, para sahabat juga tertawa. Seperti dalam hadis bagaimana Nabi SAW setelah sholat subuh, kemudian Nabi berzikir sampai terbit matahari, sementara sebagian sahabat mereka ngobrol tentang masa jahiliyah, kemudian mereka tertawa. Dan Nabi lewat, Nabi hanya tersenyum dan Nabi tidak menegur. Ya. Karena hal, kalau ada hal membuat tertawa, tidak ada masalah tertawa. Demikian juga dikatakan kepada Ibnu Umar, hal kana ashabu Rasulullah SAW yathakun, ditanyakan kepada Ibnu Umar, apakah para sahabat Nabi mereka tertawa? Qala na'am, kata Ibnu Umar, iya mereka tertawa. Wal imanu wallahi asbatu fi qulubihim minal jibal rawasi. Tetapi iman dalam hati mereka demi Allah lebih kokoh daripada gunung-gunung yang kokoh. Artinya sahabat mereka iman tinggi, mereka juga tertawa. Waktunya tertawa-tertawa, tapi jangan perbanyak apa? Tertawa. Kalau perbanyak tertawa, ya, maka itu akan mematikan hati seseorang. Jadi maksud firman Allah, annahu huwa adhaka wa abka, dialah Allah yang membuat tertawa, dialah Allah yang membuat bersedih. Maka kita tahu, tatkala kita bersedih, sebab-sebabnya yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa amata wa ahya. Ya. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi waktu mengatakan wa annahu wa adhaka wa abka, ya, ada tafsir-tafsir yang lain, ya, seperti ada yang mengatakan ini berkaitan di akhirat, Allah yang buat penghuni surga tertawa, Allah yang menjadikan penghuni neraka menangis, ya. Ada yang mengatakan ini maksudnya membahas tentang manusia karena manusialah yang bisa tertawa dan menangis, adapun hewan tidak bisa tertawa. Ada hewan bisa tertawa kah? Ada yang mengatakan yang bisa tertawa adalah monyet. Monyet bisa tertawa, tetapi dia tidak bisa menangis. Ya. Kemudian ada yang mengatakan adapun unta bisa menangis tapi tidak bisa tertawa. Yang bisa menggabungkan tawa dan nangis cuma siapa? Manusia. Ya. Yang bisa menggabungkan tangis dan tawa cuma manusia. Kera bisa tertawa tapi tidak bisa menangis. Unta bisa menangis tapi tidak bisa tertawa. Antum pernah lihat kucing tertawa? Pernah lihat kucing menangis? Menangis mungkin, ya. Tapi saya enggak tahu. Saya juga enggak jarang bergaul sama kucing. Siapa tahu? Antum tahu. Tapi demikian kata para ahli tafsir, Allah berbicara tentang manusia, manusia tertawa, menggabungkan keduanya, tawa dan tangis itu cuma manusia. Setelah telah berfirman, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Dia Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan kembali, Allah yang menghidupkan sejak awal, Allah mematikan kita, Allah hidupkan kembali tatkala di padang mahsyar. Ya, semua urusan kembali kepada Allah. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan dialah Allah yang menciptakan dua pasangan, lelaki dan wanita. Ya. Allah yang ciptakan berpasang-pasangan dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian anak keturunannya berpasang-pasangan sehingga melahirkan anak-anak beranak pinak. Semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Min nutfatin idza tumna, ya. Bahwasanya manusia tersebut diciptakan dari air mani tatkala tumna, tumna tudfak, tatkala terpancarkan. Ya, ini dalil bahwasanya manusia terciptakan dari pertemuan antara al-mani wal buwaydah, yaitu dari mani dan sel ovum, kemudian jadilah manusia karena mani tersebut terpancarkan ke suatu tempat, terpancarkan ke rahim,
akhirnya bertemu dengan sel telur, kemudian jadilah manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna alaihi nasyatal ukhra, dan bahwasanya dialah Allah yang menetapkan kejadian yang lain, yaitu kebangkitan setelah kematian. Perkaranya kembali kepada Allah. Jadi ini semua syarah penjelasan dari wa anna ila rabbikal muntaha. Semuanya kembali kepada siapa? Allah, ya. Tertawa dan menangis kembali kepada Allah. Mati dan hidup yang ngurus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan juga yang ngurus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang menjadikan kaya dan yang menjadikan miskin. Dialah Allah menjadikan kaya, menjadikan miskin. Jadi seakan-akan Allah menyebutkan dua perkara yang bertolak belakang, ya, mati dan hidup, tawa dan tangisan, zaujaini, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, semuanya yang menentukan siapa? Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda sudah berusaha ternyata Anda enggak bisa kaya, yang ngatur siapa? Allah. Kalau Anda berusaha terjadi kaya, yang ngatur juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah. Adapun akna wa akna, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wa akna maksudnya dialah Allah tadinya membuat kaya dan juga menjadikan miskin. Ada yang mengatakan wa akna maksudnya dia memiliki kunyah, yaitu dia memiliki, dia iktina, yaitu dia selain kaya dia juga memiliki barang-barang, aset-aset yang dia miliki yang tidak dia perlu untuk jual belikan. Maksudnya Allah mengatakan dialah Allah menjadikan seorang kaya dan bahkan berlebihan, yang bikin juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman wa annahu huwa rabbu syi'ra, dan bahwasanya dialah Allah Tuhannya bintang syi'ra. Syi'ra, ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bintang Sirius, bintang apa? Sirius, ya. Bahasa Latinnya bintang Sirius. Kenapa Allah khususkan penyebutan bintang syi'ra sementara bintang banyak, nujum banyak di atas langit? Sebenarnya menjelaskan karena bintang Syi'ra ini dulu disembah oleh orang-orang Arab dari kabilah Khuza'ah. Mereka menyembah bintang ini. Kenapa bintang ini disembah? Karena bintang ini yang paling terang tatkala di malam hari. Ada bintang-bintang tapi dia yang paling terang. Dia yang paling terang. Sehingga mereka punya keyakinan-keyakinan khurafat terhadap bintang tersebut. Dan mereka akhirnya menyembah bintang tersebut. Makanya Allah menyebutkan secara khusus tentang bintang ini. Wa annahu huwa rabbu Syi'ra. Bahwasanya dialah Tuhannya bintang yang kalian sembah, wahai orang-orang Arab, terutama dari kabilah Khuza'ah, ya. Jadi kabilah Khuza'ah. Kemudian kata Allah, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dialah Allah yang telah membinasakan kaum 'ad yang pertama, al-ula. Kenapa kaum 'ad disifati dengan al-ula? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan kenapa kaum 'ad disebut dengan al-ula? Al-ula artinya yang pertama, kaum 'ad yang pertama. Karena kaum 'ad yang kedua adalah Samud. Karena kaum Samud keturunan dari kaum apa? 'Ad. Sehingga untuk membedakan kaum Samud karena sama-sama dari suku Ad, maka untuk kaum Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud dikatakan Adanil Ula, Ad yang pertama. Adapun untuk kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, maka disebut dengan Samud. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan kenapa dikatakan Ad adalah Al Ula, karena dia adalah kabilah Arab dari Arab Al-Ba'idah yang pertama. Kabilah Arab terbagi menjadi tiga sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pengajian Sirah Nabawiyah. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, yang kedua Al-Arab Al-Aribah, yang ketiga Al-Arab Al-Musta'rabah. Al-Arab Al-Ba'idah yaitu Arab yang sudah punah. Di antara Arab yang sudah punah adalah suku Ad dan suku Samud. Dan suku Arab yang pertama dari suku-suku tersebutlah suku Ad. Makanya disebut Ad yang pertama karena dia adalah kabilah pertama dari Al-Arab Al-Ba'idah, dari kabilah Arab yang sudah punah. Adapun kabilah Al-Arab Al-Aribah, Arab yang asli dari Qahtan, dari negeri Yaman. Kemudian Al-Arab yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'rabah, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu seperti Quraisy, ya, dan yang lainnya. Quraisy dan yang lainnya, yang dia ada percampuran antara suku Arab dengan sukunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini sudah lewat tatkala kita membahas tentang Sirah Nabawiyah. Pendapat yang ketiga, kenapa disebut dengan Adanil Ula, suku Ad yang pertama, karena dia adalah suku tatkala itu yang paling hebat di antara suku-suku yang ada. Karena kaum Ad diberi kekuatan, kehebatan, ya, ya, diberi kekuatan tubuh yang luar biasa sampai mereka sombong, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwa, siapa yang lebih kuat daripada kita. Ya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa samuda fama abqa. Dan dialah Allah juga yang telah membinasakan kaum Samud dan tidak seorang pun yang ditinggalkan hidup, semuanya tewas. Semuanya apa? Tewas.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qauma nuhim min qabl, dan kaum Nuh juga Allah binasakan sebelumnya, itu sebelum Ad, sebelum Samud. Karena secara silsilah sejarah, yang pertama kaum Nuh, baru kemudian kaum Ad, baru kemudian kaum apa? Samud. Tapi Allah menyebutkan Ad dan Samud karena Ad dan Samud Arab. Ad dan Samud adalah Arab yang merupakan anak keturunan dari Sam bin Nuh. Sam bin Nuh, karena bin Nuh punya anak tiga, Sam, Ham dan Yafis. Seluruh Arab keturunan dari Sam, Sam bin Nuh. Allah sebutkan demikian juga Allah telah membinasakan kaum Nuh sebelumnya. Innahum kanu hum azlama wa atqa. Sungguhnya mereka itu dahulu paling zalim dan paling durhaka. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya kaum Nuh lebih zalim dan lebih durhaka daripada kaum Ad dan kaum Samud. Mereka lebih zalim, lebih durhaka. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sampai 950 tahun. Allah berikan dia umur yang panjang. Sementara sebagian kaumnya memiliki umur yang tidak sepanjang Nabi Nuh dan mereka beranak pinak. Kalau mereka punya anak, mereka akan bawa anaknya menuju kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai anakku, jangan ikuti orang ini. Orang ini adalah orang yang gila. Nanti anaknya ini punya anak lagi, dia bawa lagi cucunya. Dulu bapakku pernah bawa aku ke sini untuk menunjukkan si Nuh ini gila. Sekarang saya bawa kau lagi. Saya bilang ini Nuh apa? Gila. Nanti ini cucu punya cicit lagi, dibawa cicitnya. Dulu kakekku pernah bawa kakek-kakekku di sini untuk menunjukkan si Nuh ini apa? Orang gila. Sekarang saya katakan, ini orang gila, jangan ikuti. Sehingga mereka diberi waktu yang panjang untuk didakwahi oleh Nabi Nuh. Mereka tidak beriman sehingga mereka menjadi paling zalim dan paling durhaka. Ini tafsiran pertama. Artinya kaum Nuh lebih zalim dan durhaka daripada kaum Ad dan kaum Samud. Karena kaum Ad, kaum Samud tidak memiliki waktu selama seperti kaum Nabi Nuh AS. Tafsiran yang kedua, bahwasanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, mereka lebih zalim dan lebih durhaka daripada kaum musyrikin Arab. Sehingga seakan-akan ayat ini memberi hiburan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, memang engkau dimusuhi oleh kerabatmu. Engkau dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Tetapi sungguhnya mereka tidak lebih durhaka daripada kaum Nuh. Kaum Nuh lebih durhaka. Kaum Ad lebih durhaka. Kaum Samud lebih zalim, lebih durhaka. Dan ini hiburan bagi Nabi SAW agar beliau bersabar. Karena ternyata yang dihadapi oleh beliau tidak lebih parah daripada kaum-kaum dari umat-umat dari Nabi-Nabi sebelumnya. Selepas Allah berkata, wal mu'tafikata ahwa, dan negeri kaum Lut yang Allah jatuhkan. Al mu'tafika artinya al munqalibah, yang terbalik. Ya. Wal mu'tafikat, dalam ayat yang lain wal mu'tafikat, dan negeri-negeri yang terbalik. Sebenarnya tafsir mengatakan bahwasanya ada beberapa negeri yang semuanya pelaku homoseksual, di antaranya negeri Sodom, terus negeri apa, ada empat negeri. Negeri ini semua punya penyakit yang sama. Penyakit apa? Homoseksual. Maka waktu mereka kufur kepada Nabi Lut AS, maka Allah angkat mereka. Jibril AS dengan sayapnya mengangkat mereka ke atas, kemudian dibalikkan. Maka mereka disebut dengan wal mu'tafikat, yaitu negeri yang dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wal mu'tafikata ahwa, dan negeri yang dibalikkan yang Allah jatuhkan. Ya. Ahwa itu huwi, jatuh dari atas. Jadi diangkat terlebih dahulu, kemudian apa? Dijatuhkan. Fagosyaha magosyah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Ditutupi dengan azab. Ada yang mengatakan, fagosyaha magosyah. Tafsirnya maksudnya Allah meliputi kaum Nabi Lut. Setelah mereka diangkat, dibalik, kemudian diliputi dengan hujan batu. Diliputi dengan hujan batu sehingga tertutup dengan batu yang begitu banyak yang menghujani mereka. Fagosyaha. Jadi gosyah artinya ditutupi. Magosyah. Mereka ditutupi dengan apa yang menutupinya. Maksudnya ditutupi dengan azab, dengan batu yang panas dan keras untuk membinasakan mereka. Tafsiran kedua mengatakan maksudnya fagosyaha, Allah pun menutupi mereka dengan azab. Maksudnya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Lut. Ya, alaihissalam. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu ragu-ragu? Masih ragukah engkau dengan nikmat Rabbmu? Ya. Kata Allah, هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Ini dia Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan dari pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu. Ya. Jadi inilah ya yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf apa? Musa. Yang Allah nukil dalam Al-Quran.
Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, azifatil azifah. Ini paragraf baru. Azifatil azifah, telah dekat terjadinya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Maka tidak ada yang bisa mengungkap tentang hari kiamat tersebut. Ada dua tafsiran. Pertama, tidak ada yang bisa mengungkap kapannya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak pernah mengungkapkan kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Jibril juga tidak tahu. Makanya kalau terjadi gerhana, Nabi kira hari kiamat sampai hari Nabi pernah sampai isbal baju beliau atau sarung beliau karena ketakutan. Dikira terjadi apa hari? Hari kiamat. Ternyata bukan, ternyata cuma sekedar gerhana. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Nabi SAW juga mengatakan hati-hati dengan Dajjal. Ya. Bahkan Nabi pernah menyangka Ibnu Soyad adalah Dajjal. Nabi tes, ternyata bukan. Jadi Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal muncul, wa ana baina adhhirikum, dan kalau Dajjal muncul dan saya ada di antara kalian, fa ana hajiju, saya akan lawan dia. Kata Nabi SAW. Ternyata Dajjal tidak muncul. Jadi Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Makanya waktu Jibril bertanya, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Makanya muncul sekarang dukun-dukun baru. Yang bilang hari kiamat sebentar lagi keluar asap, sebentar lagi, subhanallah. Ya khinti, saya tidak tahu ini ustaz apa dukun ya. Mereka ngeramal tahun sekian terjadi begini. Enggak terjadi. Akan terjadi huru hara pada tahun sekian. Tidak terjadi. Akan terjadi pembunuhan pada tahun sekian. Akan terjadi di Arab Saudi sekian. Selalu mereka tatkala ramal, mereka ramal lagi, mereka ramal lagi. Tapi orang-orang lupa dengan ramalan tersebut. Setiap ada ramalan baru semua perhatian. Ramalan dulu salah-salah, tidak pernah diingat lagi. Dan biasa kalau dukun sudah meramal, ya salah dilupakan. Yang pernah benar diingat-ingat. Padahal ramalan mereka tidak pernah benar. Yang mereka menggunakan apa? Cocoklogi.com ya. Cocok-cocokan. Dan itu terjadi sekarang sebagian dai kerja. Dan subhanallah, orang-orang hobi nonton seperti itu. Hobi nonton seperti itu. Taib, sudah masuk Isya. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Wallahu ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Allah berfirman, azifatil azifah, telah dekat terjadinya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Ya, tidak ada yang bisa menyingkap tentang hari kiamat tersebut. Maka menyikap sini ada dua makna. Yang pertama, yaitu tidak ada yang tahu kapan hari kiamat, seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang bisa mengangkat dahsyatnya hari kiamat. Kalau terjadi hari kiamat, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan tidak bisa dihilangkan, ya. Maka tidak ada yang bisa kasyifai, tidak bisa menghilangkan kengerian dan dahsyatnya bencana hari kiamat tersebut. Kemudian Allah berfirman, afa min hadzal haditsi ta'jabun. Apakah kalian merasa heran dengan pemberitaan ini, dengan Al-Qur'an, dengan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Kalian ta'jabun, yaitu kalian merasa heran, kalian merasa hal ini enggak mungkin terjadi, ya. Wa tadhakuna wala tabukun, dan kalian malah tertawa dan tidak menangis, ya. Padahal ini adalah inzar, peringatan. Dalam surat ini Allah sebutkan tentang akan adanya hari kiamat yang dahsyat. Allah sebutkan tentang bagaimana dibinasakannya umat-umat terdahulu. Allah sebutkan bahwasanya pada hari kiamat mereka akan melihat hasil perbuatan mereka. Sudah diberikan peringatan yang banyak seperti ini. Kalian tadhakun, kalian hanya tertawa. Ya, berarti tertawa tersebut menunjukkan pendustaan. Ya, kalau kita ingatkan seorang kemudian tertawa, berarti dia dustakan atau tidak? Berarti dia tidak membenarkan, dia mendustakan. Kita ingatkan akan terjadi ini, dan dia hanya tertawa. Berarti dia mendustakan. Makanya Allah mengatakan, wa tadhakuna wala tabukun. Harusnya kalian hanya tertawa dan kalian tidak menangis. Harusnya kalau kalian mendengar pemberitaan yang mengerikan ini, renungkan tentang diri kalian yang penuh dengan kesyirikan, harusnya kalian menangis. Wa antum samidun, bahkan kalian samidun. Samidun itu ada beberapa tafsir, ada yang mengatakan mu'ridun, kalian berpaling. Ada yang mengatakan kalian angkuh, karena samada atau sumud artinya angkuh, disebutkan dalam bahasa Arab samadal ba'iru, artinya idza rafa'a ra'sahu, dikatakan samad. Ontam melakukan samad, yaitu kali mengangkat kepalanya.
seakan-akan cuek bebek. Ketika diingatkan, dia angkat kepalanya tidak memperdulikan. Atau samidun, maknanya adalah tughannun. Wa antum tughannun. Kalian menyanyi-nyanyi, bernyanyi-nyanyi. Karena sumud dalam bahasa lugatul himyar, maknanya adalah al-ghina. Nabi peringatkan kalian tentang Al-Quran, kalian malah bernyanyi-nyanyi. Yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap peringatan ini semua. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Ini adalah ayat terakhir dari surat An-Najm. Para ulama khilaf tentang ayat terakhir ini, apakah ada sujud tilawah atau tidak. Waktu dalam hadis yang sahih Nabi SAW, sebagaimana di awal pembahasan surat ini, waktu Nabi di Mekah, Nabi baca surat ini, akhirnya Nabi sujud dan orang-orang musyrikin juga ikut apa? Ikut sujud. Ikut sujud. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka ikut sujud karena setan ikut menyampaikan suatu perkataan yang mereka dengar, di mana setan berkata, tilka al-gharanikul ula ya, allati turtaja syafa'atuhum. Ya, sungguhnya itu adalah sembahan-sembahan yang terdahulu yang syafaat mereka diharapkan. Ya, ini tambahan setan tatkala Nabi sedang baca surat An-Najm, sehingga mereka mengharapkan syafaat-syafaat dari sembahan-sembahan mereka, mereka pun ikut sujud. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebenarnya mendhaifkan tambah kisah ini, bahwasanya setan menambahkan suara yang didengar oleh orang musyrikin sehingga mereka ikut sujud, karena setan menyebut tentang sembahan-sembahan mereka bahwasanya allati turtaja syafa'atuhum, bahwasanya syafaat mereka diharapkan, akhirnya mereka ikut sujud. Ini kisah ini dibatilkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau punya risalah khusus yang menunjukkan batilnya surat ini, batilnya hadis ini tentang kisah setan menyuarakan, ya, Nabi baca Quran disertakan dengan suara setan sehingga mereka mendengar bacaan Quran dan bacaan setan mereka ikut sujud. Dan ini dibantah oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadisnya dhaif, ya. Sebenarnya lama mensahihkan hadis tersebut. Dan pendapat yang kedua bahwasanya orang-orang musyrikin ikut sujud, hadisnya sahih mereka sujud, tapi kenapa mereka ikut sujud itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan karena mereka mendengar tambahan suara setan. Pendapat yang kedua, tidak ada tambahan suara setan, tapi mereka terbawa dengan lantunan isi daripada surat tersebut yang luar biasa sehingga mereka terbawa. Waktu Nabi ikut sujud, mereka ikut apa? Sujud. Kecuali Umayyah bin Khalaf yang dia tidak sujud, kemudian dia ambil pasir, dia taruh pasir di kepalanya, ya, di jidatnya. Kemudian jadi Nabi pernah sujud tatkala baca ayat ini waktu di Mekah. Waktu di Mekah. Nah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, tentu surat ini dibaca lagi. Di sini khilaf. Sebagian ulama seperti Imam Malik berpendapat, setelah Nabi di Madinah, Nabi kalau baca surat ini, Nabi tidak pernah sujud lagi. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya ayat ini bukan ayat sajdah. Bukan ayat apa? Sajdah. Adapun jumhur ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya ayat ini adalah ayat sajdah. Ya, karena Nabi pernah sujud waktu di Mekah, meskipun di Madinah tidak ada nukilan Nabi sujud lagi, tatkala baca surat ini kemudian Nabi sujud, tapi sudah cukup riwayat yang menunjukkan Nabi pernah sujud tatkala baca surat ini di Mekah, maka jika kita baca surat ini sampai pada ayat terakhir fasjudu lillahi wasjudu, maka disunahkan imam kemudian apa? Sujud tilawah, dan makmum juga ikut sujud tilawah. Wallahu alam bisawab. Demikian saja hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari surat An-Najm. Pekan depan malam Jumat insyaallah ada dua pilihan. Mau Yasinan atau Kahfian? Mau tafsir surat Yasin atau tafsir surat Al-Kahfi? Hah? Yasinan apa Kahfian? Yasinan aja. Surat Kahfi atau Yasin? Coba yang bilang surat Al-Kahfi angkat tangan. Oh, lebih banyak, sudah surat Al-Kahfi aja kalau gitu. Baik, pertanyaan, Ustaz, apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita dapat berpengaruh terhadap keberkahan hidup anaknya? Sebenarnya anaknya tidak menanggung dosa. Anaknya tidak menanggung dosa. Jika orang tua misalnya makan riba, hasil rampokan, anaknya tidak akan menanggung dosa. Ya. Tetapi terkadang Allah memberi hukuman kepada orang tuanya melalui anaknya. Anaknya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya tidak menanggung dosa sama sekali. Ya. Kalau anaknya yang dapat sakit akan meninggikan derajatnya, tetapi bagi ayahnya itu adalah hukuman bagi apa? Bagi ayahnya. Ya. Dan bisa jadi dampak itu ada, bisa jadi dampak itu ada. Tapi saya katakan tadi bahwasanya sang anak tidak menanggung dosa perbuatan apa? Ayahnya.
Misalnya melakukan memberi makan yang hartanya tercampur atau syubhat, sang anak kondisi tidak tahu, tidak ada pengaruh, misalnya. Tidak ada pengaruh. Ya. Cuma terkadang Allah memberi hukuman kepada ayahnya melalui musibah yang menimpa apa? Anaknya. Ya. Karena musibah yang menimpa anaknya berarti musibah menimpa ayahnya. Terkadang tidak terkena musibah tersebut terhadap ayahnya sendiri. Tetapi dari sisi dosa anaknya tidak akan menanggung dosa. Apalagi dia tidak tahu ayahnya makan dari hasil yang haram. Bahkan sebagian ulama berfatwa kalau ternyata sang ayah hartanya dari hasil yang haram, ya. Kemudian sang anak tidak punya sumber makanan kecuali dari hasil ayahnya, maka dia boleh makan secukupnya. Dia boleh makan secukupnya. Kenapa? Karena uang haram, misalnya sang ayah mendapat uang haram, asalnya uang haram ini dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak dikembalikan kepada Baitul Mal, paham? Baitul Mal yaitu isinya gudang uangnya kaum muslimin. Kalau sudah dikembalikan kepada Baitul Mal, harusnya uang tersebut disebarkan kepada fakir miskin. Sebarkan kepada fakir miskin. Nah, sang anak dia tidak punya penghasilan. Dia sekolah dengan biaya dari bapaknya, dia makan dari hasil bapaknya. Maka hukumnya kalau ternyata dia tidak punya penghasilan lain, dia boleh makan dari hasil bapaknya meskipun bapaknya berpenghasilan dari hasil yang apa? Yang haram, tetapi hanya secukupnya saja. Secukupnya tidak boleh dia gunakan untuk beli mobil misalnya, untuk beli macam-macam, hanya sekedar yang penting dia bisa menjalani kehidupan. Ya, dia tidak kelaparan dan ini hukumnya boleh. Saya ulangi logikanya begini. Karena uang haram asalnya dikembalikan kepada apa? Pemiliknya. Kalau tidak dikembalikan kepada Baitul Mal. Nah, kalau Baitul Mal pemerintah maka menyalurkan harta haram tersebut kepada keperluan kaum muslimin karena uang ini harus kembali kepada kaum muslimin. Nah, sekarang harta tersebut tidak dikembalikan ke Baitul Mal, tetap dipegang oleh apa? Bapaknya. Maka kemudian kalau dimakan oleh anaknya secukupnya maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini fatwa sebagian ulama karena ini bab darurat. Darurat. Dan dia tidak berdosa, anaknya tidak berdosa. Sama, istrinya juga boleh makan. Ya, secukupnya. Ya. Dengan terus menasihati sang suami agar meninggalkan perbuatan tersebut. Agar meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi kalau dia punya penghasilan yang lain, punya sumber hasil yang lain, maka tidak boleh makan dari hasil yang haram tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, saya sempat mendengar Ustaz yang membawakan hadis Nabi yang berbunyi, tuntutlah ilmu meski ke negeri Cina. Hadis ini hadis yang batil, ya, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, ini hadisnya batil, hadis yang tidak benar, hadis palsu. Ustaz, apakah kotoran cicak itu najis, ya? Pendapat yang kuat bahwasanya hewan yang tidak ada aliran darah di dalamnya, apalagi hewan tersebut kecil, maka tidak najis, kotorannya tidak apa? Tidak najis, ya. Katanya tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tidak diperbolehkan memastikan seorang mati syahid? Ya. Kita boleh menilai dengan zahirnya, sebagaimana Nabi SAW kalau seorang tersebut, misalnya, sebagaimana Nabi menyatakan para syuhada Uhud, ya. Mereka meninggal dalam kondisi syahid, maka Nabi bermuamalah dengan jasad-jasad para sahabat yang telah meninggal dunia dengan muamalah orang yang mati apa? Syahid. Orang yang mati syahid. Maka demikian pula hukum tersebut berlaku sampai sekarang. Tapi memastikan bahwasanya dia pasti mendapatkan pahala mati syahid ini urusan yang gaib. Ya, tapi muamalah dia terhadap jasadnya muamalah seperti orang yang mati syahid, karena dia mati dalam medan pertempuran jihad yang syar'i melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir, ya. Karena mayat yang mati syahid punya hukum tersendiri. Tetapi apakah dia benar-benar mendapat pahala mati syahid ini gaib urusan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah berbeda tertawa dengan tersenyum? Iya, tertawa ya ada suaranya. Kalau tersenyum ada giginya, itu aja bedanya. Ini senyum. Tertawa ya kayak antum tertawa. Bagaimana cara memulihkan hati yang mati karena tertawa? Maka banyak baca Al-Quran, ya. Banyak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak solat malam. Ya. Ya, maka lihat para sahabat, mereka tertawa, tapi iman mereka setinggi apa? Setinggi gunung. Ya. Tapi kalau setiap kajian dari awal sampai akhir isinya tertawa, 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 maka mematikan hati, mematikan apa? Hati.
Ustaz, akhir-akhir ini saya tidak mengerjakan sholat. Akhir-akhir ini saya tidak mengerjakan sholat. Kemudian saya mengenal wanita. Timbullah rasa ingin menikah. Apa ini? Saya tidak mengerjakan sholat. Kemudian saya mengenal wanita, lalu timbullah rasa ingin menikah. Namun ketika saya ingin mengerjakan sholat, muncul di pikiran saya sholat karena ingin menikah. Bukan karena Allah. Karena wanita yang ingin saya nikahi adalah wanita yang nampaknya baik. Jadilah saya tidak mengerjakan sholat lagi karena khawatir niat yang salah. Udah, kamu sholat aja. Kamu sholat aja, urusan kamu salah niat, benar niat, kamu harus apa? Sholat. Sambil sholat perbaiki apa? Niat. Gak ada masalah. Nanti urusan ini, urusan serahkan kepada Allah. Yang penting kamu sholat. Ustadz, apakah ada dalil yang menunjukkan kalau sholat sunnah rawatib bukan hanya 12 tapi boleh juga 10? Ada hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat sebelum, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Bagi yang 12 rakaat, Rasulullah SAW arba'an qabla zuhur. Rasulullah SAW sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang khilaf tentang qabliyah apa? Zuhur. Dalam sebagian riwayat Nabi 2 rakaat, dalam sebagian riwayat Nabi 4 rakaat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana menjamak 2 hadis ini antara hadis Ibnu Umar dengan hadis misalnya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Maka ada yang mengatakan minimal 10. Minimal 10, yang terbaik apa? 12. Ada yang mengatakan terkadang 10, terkadang 12. Intinya boleh dua-duanya. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang menikah karena ingin tersalurkan hasrat biologisnya? Karena jujur saya anak muda, Ustaz. Jujur banget. Ya enggak paham apa kita menikah untuk menyalurkan syahwat kita agar di tempat yang saluran yang halal ya. Jangan sampai kita menyalurkannya pada saluran yang haram. Enggak ada masalah ya. Di antaranya makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." 3 orang yang Allah wajib untuk menolong mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang lelaki yang menikah ingin menjaga apa? Kehormatannya. Maka itu niat yang benar. Jangan sampai kita terjerumus dalam apa? Zina, sehingga kita menyalurkan syahwat kita pada tempat yang benar. Ustaz, apa hukumnya sholat di masjid yang masjid itu di akhir pembangunannya disembelihkan hewan dan darahnya dioles-oleskan ke semua dinding masjid dengan tujuan bersyukur dan menolak bala, katanya. Ya, darahnya dicat lagi ya, atau dibersihkan, dipel ya. Dan itu kesalahan, namun masjid tidak ditinggalkan karena masjid milik apa? Allah Subhanahu wa taala. Pun perbuatan mereka yang melakukan itu perbuatan yang salah yang mengotori masjid ya. Sama ibarat apa hukum sholat di masjid sementara ada orang yang beol di masjid kemudian beolnya ditempelkan di dinding ini, maka kita bilang tinggal dibersihkan, sholat saja diberi ujangan bahwasanya itu perbuatan yang tidak boleh. Darah adalah najis, gimana ditempelkan di dinding masjid. Ustadz, bagaimana hukum sholat yang menahan ingin buang air kecil? Kalau memang sampai berat artinya sudah sangat ingin kebelet, maka wajib untuk membatalkan apa? Sholat. Tinggal buang air kecil, sholat lagi meskipun terlambat, tidak dapat jamaah, tetap dapat pahala jamaah. Karena kita sudah masuk dalam jamaah dan sudah berniat untuk sholat jamaah. Tapi demikian saja. InsyaAllah pekan depan kita akan bahas tafsir surat Al-Kahfi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.